berada di kota Darbalah, Gaza Tengah, tepatnya di Masjid, tahu ya, Masjid Darut Tauhid Indonesia. Ini saat ini suasana para murid Baitul Quran Darut Tauhid Kuduli di Masjid Tauhid Gaza bagian tengah sedang mempersiapkan pembagian mangga pada para kufas dan juga kepada para guru di Masjid Darut Tauhid Palestina. Ini adalah hadiah dari muslimin Indonesia untuk para santri di Baitul Quran Darut Tauhid Palestina. Ya, semoga dengan hadiah mangga ini semangat murid semakin kokoh, semakin bersemangat untuk menjaga hafalan mereka. Tanggal 10 September 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sedang berada di Darbalah Gaza bagian tengah, tepatnya di Masjid Darut Tauhid Indonesia. Saat ini para murid Baitul Quran sedang mempersiapkan untuk pembagian mangga kepada para murid. Perlu sampaikan bahwa saat ini di Gaza dalam situasi penyebaran luar biasa virus COVID-19. Dengan demikian, kami pembagian mangga pun harus menentukan waktu yang pas karena memang lockdown total. Karena saat ini kami diberikan izin untuk hadir di Masjid Darut Tauhid Kuduli. Terima kasih atas doa dan dukungan.